Predica verbum, opportune, importune. Selamat datang di podcast Orang Kita. Selamat jalan, Sang Gembala Utama. Ketika pesan berpulangnya Sang Gembala Utama, Monsinyur Vincentius Sensi Potokota, sampai ke telepon genggam kita. Ketika arus manusia mengalir, menerobos hujan, menuju rumah duka Carolus, kematian dan kehilangan seakan-akan begitu dekat. Dia seperti tamu tak diundang, duduk di ruang tamu, menunjukkan sengatnya, dan kita tak bisa menangkisnya. Kita terhanyak, pikiran kita beku, tak bisa mencerna, bahkan menolak kabar duka itu. Momen itu terlampau berat. Kita tak pernah membayangkan diri kita menjadi domba yang kehilangan gembala, gembala utama. Kita tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Kita tidak akan pernah tahu. Hari itu kita seperti kembali ditampar kehidupan, bahwa kematian dan kehilangan bukan sekedar konsep belaka. Ia bukan sekedar satu dari empat situasi batas yang diungkap Carl Jaspers. Kematian adalah sebuah pengalaman, pengalaman manusia. Di hadapan pengalaman itu kita patah, tak berdaya. Dan ungkapan, Bapak Uskup mau pulang, Sudako, yang kita ucapkan saat Misa Requiem, memberi rasa perih yang tak bisa digambarkan, apalagi dijelaskan dengan kata. Kita tidak hanya kehilangan gembala, kita kehilangan sahabat. Di hari-hari setelah kematiannya, begitu banyak orang membagikan pengalaman bersama Bapak Monsinyur Vincentius Sensi Potokota. Semua pengalaman itu menunjukkan Monsinyur Sensi dialami sebagai bapa, sebagai teman, juga sebagai keluarga. Saya pribadi salah satu domba yang termasuk terberkati. Banyak perjumpaan menggembirakan antara saya sang domba dengan sang gembala utama Monsinyur Sensi. 2012 adalah jumpa yang pertama. Saya bersama keluarga bertemu dengan sang gembala utama di bandara. Kami pulang ke Flobamora untuk menyaksikan pentabisan imam di gereja Maria Bunda Karmel Raja Wawor tercinta. Selain berkat untuk kami sekeluarga, kami selalu mendapat nasihat dari Monsinyur. Hendaklah selalu jadi insan bermartabat dan rendah hatilah senantiasa. Pengalaman-pengalaman itulah yang menjadikan saya dan istri tercinta begitu terpukul dengan kabar duka itu. Saya sedang di luar negeri ketika kabar itu datang. Istri saya, ya cinta, bergegas meninggalkan rutinitasnya ke rumah duka Carolus. Bersama para imam yang ada di Jakarta mengorganisasikan berbagai hal untuk menyambut para pelayat. Kecintaan saya dan keluarga adalah wujud kecintaan yang telah diberikan Bapak Uskup tercinta. Monsinyur Sensi adalah manusia luar biasa. Di tangannya tahta bukan kursi dan atribut semata. Tahta adalah sosok manusia yang berkeringat, berdarah, bersemangat, lelah, lemah tapi tangguh di tengah dunia manusia, manusia dunia. Tahta adalah manusia yang hadir mengajar, yang bisa diajak berkelakar,
yang bisa disentuh tanpa canggung. Monsinyur Sensi bukan sosok jauh pemberi kita. Ia ada di sekitar dan mewarnai hidup kita. Dalam pribadinya, kita temukan bahwa yang mulia ternyata berarti yang akrab. Di bibirnya, ucapan saya uskumu tidak bikin kita gentar, apalagi cemas. Tapi justru bikin nyaman, bikin betah, dan mengundang untuk didekati. Bagi Monsinyur Sensi, gereja terutama gereja lokal adalah umat manusia dengan semua hal yang hidup di sana, kekurangan dan kelebihan mereka, kelemahan dan kekuatan mereka. Di situ ia mendapatkan kekuatan dan daya kreatif untuk memikul tanggung jawab. Disitulah hidupnya berarti. Mungkin itulah yang membuat beliau memang memilih menjadi imam di OCC. Bahkan di tengah derita sakitnya, beliau masih menunjukkan perhatian besar terhadap gerak gereja yang ia pimpin. Saya dengar cerita dalam pertemuan Unio di Mataloko di Kemah Tabor, Bapak Uskup masih curi-curi kesempatan untuk ikut memantau pertemuan demi pertemuan, meski ada saran dokter untuk beristirahat saja. Saat itu kita tahu, Bapak Bapak Uskup, perjalanan Bapak Uskup dari rumah duka Carolus ke Katedral Jakarta. Di sana ribuan umat berdoa, memuji Tuhan, mewartakan kasih karunia Tuhan dalam misa requiem akbar sepanjang sejarah Indonesia. Sejumlah uskup hadir di sana. Beberapa imammu hadir merayakan misa bersama masyarakat Flores di Jakarta dan sekitarnya. Tidak berhenti di sana. Umatmu mengantarkanmu ke Bandara Soekarno-Hatta. Dini hari pukul 2. Bapak Uskup diterbangkan ke kota Kupang. Pukul 6 tiba di kota Karang.
Bapak Uskup disambut dengan ribuan masyarakat Tobamora. Diantarkan ke gereja Penfui. Dan Monsinyur Turang memimpin misa requiem kedua di kota Kupang. Ribuan umat pun kembali hadir. Manusia-manusia sederhana, berbagai level, beragam datang untuk melihat wajah itu, wajah sang gembala utama, wajah yang lebih dulu memberikan cinta bagi umatnya dalam 16 tahun terakhir ini. Dari Kupang, Bapak Uskup diterbangkan ke Ende. Sejak hari Senin, hari Selasa, Rabu, hingga hari Kamis, engkau diantarkan ke liang lahat. Ribuan umat selalu datang mendekat. Banyak cinta di sana. Air mata tentu saja. Monsinyur Vincentius Sensi Potokota, kami para domba sungguh teramat merasa kehilangan. Kami patah, sungguh patah. Kami percaya dalam keabadian engkau senantiasa melihat kami, para domba yang masih bersiarah di bumi. Umat Keuskupan Agung Ende saat ini kehilangan sang gembala utama. Kami percaya pada waktunya gereja akan menunjuk sang pengganti yang akan meneruskan tongkat kegembalaan, memimpin kami para domba. Siapapun yang terpilih, kami yakin dan percaya itulah rahmat Tuhan yang dianugerahkan kepada kami, umat Keuskupan Agung Ende dan juga masyarakat Tobamora tercinta. Bapak Uskup tercinta, dalam beberapa hari terakhir ini kami menyaksikan banyak orang yang mencintai Bapak Uskup. Di ruang duka Karolus, ada Manto yang setia merawatmu. Ada Romo Safri yang tak pernah henti mendampingimu sejak dari Ende hingga ke Semarang, lalu ke Singapura, kembali ke Ende, dan akhirnya ke Jakarta di penghabisan. Banyak nama yang bisa kita sebut. Ada Kakak Lola bersama teman-temannya yang setia mendampingi di hari-hari terakhir. Dan banyak nama-nama lain yang karena kecintaannya kepada Bapak Uskup tercinta, merelakan waktunya untuk mendampingi Bapak Uskup di detik-detik terakhir. Misa requiem di katedral dipimpin langsung oleh Bapak Kardinal Ignatius Suhario, didampingi Ketua KWU Monsinyur Antonius Bunyamin. Tanda cinta yang luar biasa telah ditampilkan. Tentu saja kami berterima kasih sebagai umat kepada anggota keluarga Bapak Uskup yang telah memberikan putra terbaiknya untuk Keuskupan Agung Ende. Bapak Uskup dipilih pertama untuk Keuskupan Maumere di 2005-2006. Kemudian berlanjut memimpin Keuskupan Agung Ende sejak 2007 hingga mengembuskan napas terakhir di penghujung November 2023. Keluarga telah memberikan seorang putra terbaik dari Saga, dari Leo untuk Indonesia, untuk Ende, untuk Tobamora. Keuskupan Agung Ende adalah keuskupan yang luar biasa mencetak banyak imam untuk dikirimkan ke sejagat raya. Berkat kegembalaan kepemimpinan Bapak Uskup,
iman umat di ketiga kefikepan, kefikepan Nagekeo, Bajawa dan Ende tumbuh subur. Bapak Uskup, inilah yang membuat kami berbondong-bondong datang ke rumah duka, datang ke Katedral Jakarta, datang ke Penfui di Kota Kupang, datang ke Katedral Ende, dan pada akhirnya datang ke pemakamanmu di Istana Keuskupan Dindona. Kami mencintai karena engkau terlebih dahulu mencintai kami. Selamat jalan Bapak Uskup tercinta, Sang Gembala Utama, sahabat karib gereja. Kepergian Bapak adalah kehilangan besar bagi kami para domba. Amat besar yang tidak dapat diganti. Jadilah pendoa untuk kami. Pak Primus, bagaimana kesan Bapak sebagai umat Keuskupan Agung Ende yang ada di diaspora mengenai sosok Monsinyur Vincentius yang kemarin berpulang ke rumah Bapak di surga? Saya bertemu intensif dengan Monsinyur itu mereka dua kali ya. Iya. Pertama waktu di Jakarta, para alumni ya. Iya, Pak. Naik satu mobil. Kemudian kedua, ketika pesta syukuran Dr. Don menjadi Bupati Nagekeo terpilih 2018 sekitar tanggal 24 itu Desember 2018 ya. Saya lihat Pak Monsinyur ini orangnya rendah hati ya. Tidak terkesan orangnya gagah tinggi ya. Tapi kelihatannya memang beliau rendah hati. Dari kesan umat, Monsinyur ini rajin sekali berpatroli, bahkan sampai dia sakit. Jadi kalau dia sakit, dia dirawat di Semarang cukup lama, sekian bulan ya. Tapi dia masih kembali ke Flores untuk mengunjungi proki-proki stasi, meresmikan gereja. Kemudian dia makin berat sakit, kembali ke Jawa, ke Karolus ya. Nah, saya pikir kita kehilangan ya. Monsinyur yang baik hati, orang yang sangat menurut saya tokoh gereja yang intrusif ya. Dia dengan umat agama lain juga sangat baik hubungannya. Kita lihat karangan bunga di luar kan, para menteri ya mengenal Monsinyur ya. Dan kita ke depan mudah-mudahan bisa muncul lagi orang-orang seperti Monsinyur Sensi ini yang hebat sekali ya. Dan saya pikir buat umat tidak perlu kita sedih berlebihan. Pesan dari Kardinal Monsinyur Ignace Suhario jelas sekali. Dua poin tadi dia mengatakan bahwa ini peristiwa iman, Monsinyur Sensi berpulang, bukanlah meninggal, bukan jalan, berpulang artinya aktif, dia kembali ke rumah Bapak. Itu poin pertama. Yang kedua, berkaitan dengan poin pertama, selama hidup dia menjadi pewarta yang gigih mewartakan Injil tentang surga, tentang kerajaan surga, tentang rumah Bapak. Dan sekarang dia berpulang kembali ke rumah Bapak memandang wajah Allah. Jadi kalau dulu dia hanya mewartakan, sekarang dia sendiri hadir tentang Allah yang dia wartakan memandang majalah berbahagia. Dan ini menjadi paling tidak motivasi bagi kita. Kita tetap teguh dalam iman kita. Kalau kita meninggal, itu kita berpulang dan kita kembali memandang wajah Allah yang adalah pencipta kita. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan bela sungkawa bersama kakak adik, saudara-saudara semuanya dari Keuskupan Agung Ende. Saudara-saudara utamanya dari Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende. Dan tentu saja tidak boleh dilupakan, beliau dulu pernah menjadi uskup di Maumere. Dan juga pernah mengayomi seminari di Mataloko sebagai salah satu institusi pendidikan Katolik di Flores. Jadi beliau boleh saya katakan salah satu tokoh besar dari gereja Flores. Nah untuk kami, khususnya komunitas Ngada diaspora di Jakarta, tentu merasakan betul bagaimana kontribusi Bapak Uskup Monsinyur Sensi Potokota ini dalam agenda penguatan nilai-nilai sosial budaya sebagai inspirasi untuk masyarakat diaspora di Jakarta.
orang ada secara khusus yang ada di Jakarta beberapa kali melakukan acara besar berupa festival Rebang ada di Jakarta. Dan ketika pertama kali dicanangkan pada bulan Februari tahun 2014, Monsinyur Sensi Potokota adalah salah satu yang pertama perintis yang hadir memberikan dukungan penuh untuk agenda besar ini. Dan beliau sempat hadir juga di tahun 2016, dan pesannya selalu konsisten. Boleh tinggal dan berkarya di Jakarta, di luar Flores, di luar Keuskupan Agung Ende, tetapi tidak boleh lupa kampung halaman, terutama bawa serta semua nilai-nilai baik untuk dihidupi ketika kita bermigrasi atau hidup di komunitas diaspora, dan terutama juga tidak kehilangan komitmen untuk selalu berpikir dan berbuat bagi daerah sendiri di Flores, di NTT, dan khususnya di wilayah Keuskupan Agung Ende yang beliau asuh, dan karena itu pesannya selalu menggema dalam komunitas diaspora hingga saat ini. Saya Sebastian Salang mengucapkan turut berduka yang sangat mendalam atas kepergian Monsinyur Sensi Potokota. Kepergian Monsinyur ini meninggalkan tentu duka yang dalam, tidak hanya untuk umat Keuskupan Agung Ende, tapi juga bagi umat Katolik di seluruh Indonesia secara keseluruhan. Dan saya sebagai umat Katolik yang juga pernah punya hubungan kerja bersama Monsinyur Sensi selama menjadi Ketua Komisi Kerawam di KWI, saya merasakan kedekatan yang sangat akrab dengan Monsinyur sebagai anggota Komisi Kerawam di KWI. Saya merasakan kehangatan yang luar biasa dari Monsinyur ketika kita sama-sama membahas berbagai macam isu kemasyarakatan, isu politik, dan Monsinyur sangat konsen untuk masalah-masalah sosial, masalah-masalah kemasyarakatan, juga masalah politik. Dan beliau sangat mendukung atas peran awam dalam rangka mendorong keterlibatan atau partisipasi di tengah kehidupan bermasyarakat. Beliau adalah seorang uskup yang sangat humble, uskup yang bijaksana, dan punya kemampuan mendengar yang luar biasa. Nah, ini pengalaman saya ketika bersama-sama beliau di Komisi Kerawam KWI, dan juga interaksi kami dalam merespon baik isu di daerah maupun di tingkat nasional. Sehingga saya merasakan betul bagaimana perhatian Monsinyur. Di saat-saat terakhir beliau ketika sakit, kita cuma sempat komunikasi sesekali. Tapi perhatian beliau tidak surut meskipun dia dalam kondisi sakit. Sekali lagi saya mengucapkan turut berduka yang mendalam. Monsinyur, selamat jalan ke tempat peristirahatan abadi. Doakan kami yang masih bersiara di dunia ini. Ya, hari ini berduka sekali, sedih karena kehilangan Bapak Uskup, tapi juga kita sudah mendengarkan kabar bahwa Bapak Uskup sakit itu cukup lama, jadi memang secara mental juga siap ya. Tapi kita doakan yang terbaik untuk Bapak Uskup menuju surga yang indah. Nah, kalau ditanya kesan dan memori ya tentang Bapak Uskup itu, saya sendiri punya kesan yang sangat dalam karena saya tahu Bapak Uskup dari kecil, karena memang rumah Mama Don, rumah Oma, mamanya Bapak Uskup dengan rumah Mama saya itu tetangga sebelahan. Jadi memang ya sering kenal, sering lihat gitu ya, dan sering ngobrol. Tapi ada hal yang memang sangat berkesan itu ketika saya SMA. Pertama kali itu saya ikut itu namanya lomba
English Speech Competition, dan waktu itu Bapak Uskup adalah juri ya, waktu saya ikut itu. Tapi saya ingat sekali waktu saya menang, terus Bapak Uskup bilang, ini bukan karena tetangga terus dimenangkan gitu, tapi memang Helena harus belajar lebih keras lagi, dan memang akan suatu saat nanti pasti bisa berhasil gitu ya, dan ini akan membawa menjadi lebih lebih besar gitu. Dan mungkin itu juga ya, saya kira salah satu yang menginspirasi saya kemudian berjalan tanpa saya sadari gitu kan, berjalan mengikuti arah itu ya, arah momentum itu kayak mungkin momentum yang sangat penting buat saya untuk menyadari bahwa banyak hal yang bisa dipelajari di luar sana gitu, hanya dengan satu pengalaman kompetisi seperti itu gitu. Dan saya akan mendoakan Bapak Uskup dan selalu supaya juga mendoakan kami di sini yang masih mengembara, dan baik-baik di sana. Salam untuk Oma dan salam untuk semuanya. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Uskup Sensi yang sudah mendampingi para suster CIE selama ini. Kesannya menarik untuk Bapak Uskup Sensi kalau datang di Jakarta ke kantor KWI, kembali ke penginapan keuskupan, Bapak Uskup berjalan kaki dari KWI lewat jalan Cut Mutia, Masjid Cut Nyadin, sampai ke penginapan keuskupan. Itu selalu berjalan kaki. Demikian juga dari penginapan ke kantor KWI juga jalan kaki. Itu menunjukkan bahwa Bapak Uskup Sensi adalah seorang gembala yang sangat sederhana, bersahaja, mau mengalami kehidupan orang-orang kecil. Jadi itu kesan yang paling paling berkesan dan yang sangat istimewa bagi kami untuk bisa kita belajar dari cara hidup seperti ini. Itu saja, terima kasih Bapak Uskup, selamat jalan. Atas nama para suster CIE, Keuskupan Agung Jakarta, dan kami juga memohon doa dari Bapak Uskup supaya karya CIE di Keuskupan Agung Jakarta berkembang. Terima kasih, selamat jalan Bapak Uskup.
Bapak Uskup kami ini. Semoga semuanya kembali menyatakan kehendak-Mu, di mana Engkau pasti menyatakan yang terbaik bagi Bapak Uskup kami ini dan juga bagi kami. Pelan-pelan aja, Pak. Terima kasih.